Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya A.M. Mufarih dari Prodi D3 Teknik Mesin, jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Malang. Spesialisasi mata kuliah saya adalah praktek mesin perkakas 1. Mata kuliah ini memiliki 3 SKS praktik dengan jumlah jam sebanyak 7 jam pelajaran. Mata kuliah ini termasuk kompetensi inti yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa semester 3 Prodi D3 Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang. Deskripsi mata kuliah praktek mesin perkakas 1 membahas tentang keterampilan motorik dalam mengoperasikan mesin-mesin dasar konvensional. Pada mata kuliah ini, lingkup materi yang disampaikan adalah dasar keterampilan mesin bubut, mesin fresh, mesin scrap, dan juga mesin gerinda. Kemampuan yang diharapkan setelah menyelesaikan mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan cara kerja, komponen-komponen mesin perkakas, dan alat bantu mesin perkakas. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menghitung dan menentukan parameter yang diperlukan pada pengoperasian pemotongan di mesin perkakas. Kemudian yang ketiga, mahasiswa terampil dalam mengoperasikan mesin-mesin perkakas yang terdiri dari mesin bubut, mesin fresh, mesin scrap, dan mesin gerinda. Materi pembelajaran praktek mesin perkakas 1 terdiri dari komponen-komponen mesin perkakas bubut, fresh, scrap, dan gerinda, parameter pemesinan bubut, fresh, scrap, dan gerinda, praktek mesin bubut, praktek mesin scrap, praktek mesin fresh, dan praktek mesin gerinda. Materi pembelajaran diambil dari modul dan juga dari buku praktek mesin perkakas yang saya tulis pada tahun 2020, yaitu buku ini. Selain itu juga diambil dari sumber lain yang relevan. Sistem pembelajaran dilakukan secara luring dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Metode pembelajaran menggunakan metode ceramah dan praktek. Metode ceramah dilaksanakan pada awal-awal perkuliahan untuk menyampaikan teori dasar pemesinan. Kemudian dilanjutkan dengan praktek langsung di mesin perkakas untuk mengerjakan job sheet yang sudah tersedia di modul. Interaksi antara dosen dan mahasiswa dilakukan secara langsung pada saat perkuliahan. Selain itu, juga kami buatkan grup WhatsApp untuk memudahkan koordinasi di luar jam perkuliahan. Sistem penilaian mata kuliah terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama presensi kehadiran sebesar 10%, kemudian UTS sebesar 20%, job sheet sebesar 40%, dan UAS sebesar 30%. Nilai job sheet diambil dari hasil benar kerja mahasiswa sesuai job sheet yang tersedia di modul. Sedangkan nilai UTS dan UAS diambil dari tes tulis dan tes lisan tentang teori dasar mesin perkakas serta pengoperasian mesin perkakas. Berikut ini adalah beberapa job sheet, ya, benda kerja yang wajib dikerjakan oleh mahasiswa. Ini untuk yang bubut, ya, mesin bubut seperti ini job sheetnya. Kemudian ada juga yang ini. Ini yang ini proses bertingkat saja. Kemudian ini ada ulir, ada tirus, kemudian ada grooving. Kemudian untuk fresh, anak-anak mahasiswa ini jobsnya adalah membuat kunci, ya, segi 6, ada juga yang segi 4. Selain itu juga membuat roda gigi seperti ini. Kemudian untuk yang grinding ini ada tool grinding, yaitu untuk mengasah tool, ya, seperti ini, mengasah mata bor yang bagus bagaimana yang saya standar, kemudian mengasah pahat rata kiri, rata kanan, dan juga pahat ulir. Kemudian untuk yang scrap, mahasiswa mengerjakan job sheet seperti ini, ya. Media pembelajaran yang digunakan antara lain PowerPoint dan LCD proyektor seperti yang ada di gambar. Yang kedua, mesin-mesin perkakas seperti mesin bubut, mesin fresh, mesin scrap, dan mesin gerinda. Dan yang ketiga,
Learning Management System atau LMS. Ini adalah tampilan LMS, Learning Management System, untuk mata kuliah praktek kerja mesin pernafas. LMS ini terdiri dari 17 pertemuan seperti yang ada di RPS. Di dalam LMS ini berisi file-file materi-materi pendukung untuk praktek kerja mesin pernafas. Mahasiswa dapat mendownload materi-materi yang tersedia di LMS ini. Selain itu juga ada video-video pendukung untuk mempercepat kemampuan mahasiswa dalam memahami praktik kerja mesin perkakas. Pada pertemuan ke-9 dan ke-17 dilakukan UTS dan UAS. UTS dan UAS menggunakan soal pilihan ganda sehingga hasilnya dapat diakses sesaat setelah mengerjakan soal-soal UTS maupun UAS. Selain dari soal di sini, untuk pengambilan nilai UTS dan UAS, kami juga melakukan tes secara lisan untuk mengkonfirmasi pemahaman mahasiswa tentang cara-cara pengoperasian mesin-mesin perkakas maupun teori-teori proses mesin perkakas. Berikut ini adalah tampilan rencana pembelajaran semester atau RPS untuk mata kuliah praktik mesin perkakas 1. RPS ini terdiri dari capaian pembelajaran prodi, kemudian CPMK, ada deskripsi singkat mata kuliah, kemudian ada bahan kajian atau pokok materi pembelajaran, kemudian media pembelajaran, daftar referensi, kemampuan akhir yang direncanakan, serta bobot dari masing-masing kegiatan ini. Untuk deskripsi tentang RPS ini sudah kami jelaskan pada video di awal tadi. Berikut ini akan kami tayangkan video proses perkuliahan mulai dari pemaparan teori dasar, demonstrasi mesin bubut, praktek pengoperasian mesin bubut oleh mahasiswa, dan proses penilaian job sheet mahasiswa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik, Pak. Ya, sebelumnya saya absen dulu ya. Iqmal ada? Oke. Kemudian Kaila? Agung? Sebelumnya kita review dulu materi dari pertemuan minggu lalu. Di minggu lalu kita sudah membahas tentang K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja ya. Nah, dan juga ada materi tentang pengantar mesin perkakas. Mungkin ada yang masih ingat perlengkapan keselamatan kerja pada mesin perkakas itu apa saja? Coba disebutkan. Ada yang ingat? Ya, Pak. Ya. Kacamata buat pengaman untuk mata. Oke, kacamata. Berikutnya? Ada helm. Helm. Ada. Kemudian? Terus ada sepatu safety. Ya, ada lagi? Coba. Baju kerja, Pak. Baju kerja ya. Jadi tadi ya, alat-alat kelengkapan kesehatan dan keselamatan kerja untuk mesin perkakas itu yang paling utama ya. Kemudian ada mesining ya. Nah, yang termasuk mesining itu apa saja kira-kira? Oke, Kemal, apa? Mesin bubut. Mesin fresh. Mesin CNC. Apa lagi? Oke. Oke, itu ya. Ini ada mesin bubut atau turning, kemudian ada fresh atau milling, kemudian ada drilling ya, mesin bur, ada scrap, kemudian ada lagi grinding. Grindingnya ada surface grinding, ada cylindrical grinding. Oke, itu ya untuk review kemarin. Jadi masih ingat ya? Masih ingat. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Silakan dilihat di slide berikut. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang mesining, ada mesin bubut. Kali ini kita masuk ke bagian mesin bubut atau turning mesin ya. Seperti di slide di depan ini. Bisa dibaca Mbak Kaila?
Silakan dibaca. Jadi itu ya, itu penjelasan dari bahasa Inggrisnya. Kemudian berikut ini ada sebuah video tentang prinsip kerja mesin bubut. Nah, silakan disimak baik-baik. Ini ya, turning operation. Seperti ini. Nah, jadi benda kerjanya berputar. Nah, kemudian berputar searah jarum jam ya. CW clockwise. Kemudian cutting tool-nya bergerak ke kiri dan ke kanan ya. Nah, kemudian kalau ini ada proses untuk grooving ya. Mesin komponen, ini bagian-bagian atau komponen dari mesin bubut. Nah, ini ada macam-macam ya, mulai dari cat, kemudian ada compound rest, ada tool post, ada crosslet, ada tailstock, kemudian ada spindle, ada headstock. Dari bagian-bagian mesin ini ya, dari bagian-bagian mesin ini kira-kira yang digunakan untuk membuat tirus yang mana mas? Yang tahu? Yang mana? Compound rest. Oke. Jadi untuk membuat tirus memakai compound rest itu nanti diiringkan ya. Jadi kalian ada perhitungannya dulu. Sampai di sini jelas ya untuk bagian-bagian dari mesin bubut ya. Nanti akan lebih jelas lagi setelah kita melihat mesinnya langsung ya. Jadi setelah ini nanti kita coba langsung praktek di mesin bubut seperti itu. Nah, saya mau tanya terkait dengan ulir ini mas, ada berapa jenis ulir itu? Minimal dua lah, sebutkan coba. Ulir jenis apa saja? Jenis width sama metris. Oke, yang pertama ada width what, yang kedua ada metris. Bedanya apa mas, width what sama metris itu? Satuannya beda. Satuannya beda. Oke, jadi kalau width what itu pakai inci ya, kalau metris pakai milimeter. Nah, kemudian bedanya lagi, kalau metris ya, ulir metris itu ukurnya jarak antar ini ya, antar puncak ulir itu diukur berapa milimeter. Nah, jadi itu menjadi pitch-nya ya. Nah, tapi kalau ulir width what itu dalam 1 inci ada berapa puncak, nah, ada berapa gang ya, itu bedanya seperti itu. Kemudian ada kartel. Kartel itu apa mas, kartel? Apa mas, kartel mas? Lupa. Oke. Ingat? Iya, Pak. Apa kartel? Kartel itu sebenarnya itu agar benda tersebut itu kalau dipegang itu mudah, Pak. Soalnya ada kekasarannya, Pak. Ingat kekasarannya itu tinggi. Oke. Okay. Jadi untuk ini ya. Biasanya untuk pegangan biasanya. Ya. Jadi silakan dilihat di layar sini ya. Lihat ini. Ini adalah elemen dasar proses bubut. Ini namanya istilahnya itu diagram mercan ya. Diagram mercan. Jadi dalam pada saat proses ini ya, proses pembubutan itu ada elemen-elemen seperti ini. Itu pertama sini mas, ada KR. KR itu adalah sudut potong utama ya. Jadi sudut antara pahat ini dengan benda kerja. KR ini terbentuk hanya pada saat sudah terjadi pemotongan. Nah, tapi kalau belum terjadi pemotongan itu belum ada istilahnya KR. Jadi kalau sudah ada pemotongan antara persentuhan antara pahat dengan benda kerja baru muncul namanya KR ini. V atau VC sama dengan IDN per 1000. Kemudian ada kecepatan makan
milimeter per menit. Ini VF sama dengan F kali N. Kemudian ada waktu pemotongan, TC sama dengan LT per VF. LT itu panjang pemotongan ya. Kemudian ada laju pembuangan gram, itu sentimeter kubik per menit. Oke, dari sini mungkin ada yang ditanyakan? Baik Pak, bedanya VF sama F itu apa? Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Bedanya VF dan F. Jadi VF dan F itu sama-sama gerak makannya ya. Jadi kecepatan pahat bergerak itu ya. Itu namanya VF dan F itu ya, sama-sama itu. Bedanya apa? Bedanya ada di satuannya. Jadi kalau F, F kecil itu ya, itu kalau di bahasa Inggrisnya ada feeding ya. Feeding itu adalah gerakan pahatnya itu dalam satu putaran benda kerja penuh. Nah itu dia bergerak berapa milimeter, sehingga satuannya adalah milimeter per putaran. Itu kalau F itu ya, yang pertama F atau feeding itu jadi gerakan pahat dalam satu kali putaran benda kerja itu berapa milimeter, satuannya milimeter per putaran. Sedangkan VF, VF itu gerakan pahat selama 1 menit. Jadi dihitung 1 menit ya, 1 menit pahatnya bergerak berapa milimeter. Nah, itu namanya VF. Kemudian kenapa kok ada dua satuan seperti ini ya? Jadi ini kalau di mesin bubut konvensional di sini ya, itu biasanya memakai F ya, feeding. Jadi pengaturannya di mesin bubut nanti adalah memakai satuan milimeter per putaran, dipakai F, sehingga nanti nilainya sekitar 0,01, 0,1, 0,15, 0,2 itu ya. Makin besar nilainya itu makin cepat gerakan pahatnya. Sedangkan di VF itu di mesin bubut konvensional tidak ada pengaturannya, itu adanya di mesin CNC ya. Jadi kalau di CNC itu bisa dua ya, bisa pakai satuan milimeter per menit, bisa pakai satuan milimeter per putaran. Terus gunanya untuk apa? Gunanya VF ini adalah untuk menghitung ini ya, waktu pemotongan, TC ini ya. Gunanya itu untuk menghitung waktu pemotongannya. Ini digunakan untuk apa ya? Untuk estimasi ya. Misalkan kan nanti mau skripsi ya, tugas akhir, mau menghitung waktu pemotongan ya, ada machining time ya. Nah itu pakai TC ini rumus saya. C LT per Oke, mungkin itu untuk materi kali ini. Hari ini kita coba praktek ya dengan job sheet yang ada di modul kalian. Nanti kita ngerjakan yang job sheet satu ini ya. Satu ini. Nanti kalian bubut. Kemudian setelah itu nanti langsung kita nilai di lembar penilaian ini ya. Jadi itu job sheet-nya, gambar kerjanya, kemudian sini ada lembar penilaiannya. Nah, ini toleransinya adalah 0 plus minus 0,1. Jadi misalkan panjangnya 40 kok 40,1 berarti nanti dapat poin 2 ya. Tapi kalau kok 40,3 berarti 0 ya. Berarti 2 atau 0 gitu ya. Jadi harus kalian perhatikan betul-betul untuk ukurannya ya, dimensinya harus sama persis dengan gambar kerja dengan toleransi plus minus 0,1. Oke, itu ya. Sekarang kita ke praktek. Kali ini kita akan mendemonstrasikan tentang penggunaan mesin bubut ya, proses bubut. Jadi untuk menyalakan mesin ini, pertama kalian nyalakan dulu itunya ya, MCB-nya di sana. Kalian lihat BU16. Jadi di sana nyalakan BU16 ya. Sini. 16 di PB on kan ya. Oke. Setelah itu nyalakan emergensinya, kemudian ditekan tombol on-nya. Kemudian setelah itu
kita coba putar ya ke bawah ini. Nah, ini ya. Itu bisa kalian lihat di sini. Ini adalah untuk pengaturan putaran speedonya ya, RPM-nya. Ada R1 sampai R4, S1 sampai S4, kemudian 1, 2. Tadi sudah kita hitung, ketemu sekitar 390 ya. Nah, ini kita cari yang paling mendekati, yaitu yang 440 ini ya. Jadi kita atur S2, kemudian 1 ya, 1 di sini. Oke, kemudian kita nyalakan ini ya. Terus kita cek apakah benda kencang sudah center. Kalau sudah center, kita matikan, kemudian kita kencangkan ya. Setting pahat ini harus setinggi center ya. Nah, setinggi center di sini. Nah, ini kalian perhatikan ujung dari pahat dengan ujung senternya lebih rendah ya. Jadi kita perlu kita apa? Ganjel ya. Nah, kita ganjel pakai pelat tipis seperti ini. Oke, kemudian kita cek lagi apakah sudah center. Nah, ini sudah center ya. Center, kemudian jangan lupa dikencangkan. Dan kita nyalakan. Dan kita facing ke depan ya. Ini kita facing sampai ke titik tengahnya ya. Oke, setelah itu kita matikan dulu. Kemudian kita setting untuk bobot ratanya ya. Ini hati-hati kalau membersihkan geram. Kalau uruskan, kemudian kita bobot rata. Ini kita nolkan dulu. Tempelkan, lalu kita nolkan mas ya, nolkan dulu, kemudian kita tambahkan kedalaman makanya, misalkan 0,5, dan kita bubut seperti ini. Boleh pakai manual, boleh pakai otomatis. Nah, ini kita bubut sampai ukuran yang sudah ditentukan. Oke, setelah itu kita matikan, kemudian diukur ya. Kita jauhkan dulu pahatnya, kemudian kita ukur. Oke, kalau sudah pas, sudah bisa kita lepas, seperti itu ya. Oke, setelah ini kalian silakan ke mesin masing-masing untuk mengerjakan job sheet bubut satu ya. Oke, silakan dikerjakan sesuai dengan gambar kerja ya. Ingat, toleransinya adalah plus minus 0,1 ya. Jadi perhatikan baik-baik ukurannya. Ini gerakan pahatnya harus konstan mas ya, konstan dan agak pelan biar hasilnya halus ya. Jadi meskipun pelan tapi kok tidak konstan, nanti hasilnya kasar ya. Jadi harus konstan, jadi agak cepat. Kalau gerakannya konstan, nah nanti bisa halus ya, seperti otomatis gitu ya. Thank you.
Ya, sudah selesai Mas? Sudah Pak. Sagung? Ya. Ini benar kesannya ya? Iya Pak. Ini modulmu. Oke, saya cek dulu ukurannya. Ini halaman. Ini ya. Oke, dari panjang dulu. Panjang 40. Oke, bagus. 40,1 ya. Oke, kemudian panjang 25. Oke, 25,3. Nah, ini ngeblong, Mas. Iya, Pak. Dan yang ini ini 19,5 Mas. Wah, blong juga ini. Dan yang ini oke, 14,9 masih masuk lah ya. 14,9 masih masuk. Dan diameternya diameter 16. Ini oke, pas ini 16. 16 pas. Kemudian yang 12 ini 11,9. Masih masuk. Dan yang ini diameter 8,1. Oke, bagus ya. Juga halus, rapi. Oke. Saya cek dulu nilainya. Ini berarti 2 0 0. Kemudian ini 2 ya. Ini juga 2 2 2. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 10, ini 10 per 14 kali 10 sama dengan 71 Mas. Sudah bagus, sudah dapat baik ya, sudah termasuk baik ini untuk praktek. Ini dapat nilai 71, sudah bagus Mas. Oke, silakan tanda tangan di sini Mas. Oke, silakan ini disimpan ya. Ini nanti sebagai portofolio kamu ya. Waktu nanti tingkat akhir, nanti kan ada uji kompetensi. Nah, ini bisa sebagai portofolio kamu. Jadi ini bisa mempercepat proses untuk pengujian kompetensinya. Ya. Demikian video PDD UKTPT saya. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.